Oke bos, siang ini kita kembali ke Terminal Kalideres ya. Di hari Minggu nih tanggal 15 apa tanggal 16 nih? Oh, tanggal 16 Juni 2024 ya. Nah, ini di Terminal Kalideres siang ini udah masuk nih, ada unitnya Sahabat Prima Abadi. Wih, mantep banget ya bos. Sahabat Brazil 02 nih udah ngetem di terminal ya, dengan unit terbarunya, unit Jetbus 5 SHD bos. Keren ya. Ini jam 12 siang ya bos, di Terminal Kalideres nih, dengan menggunakan sasis Sino RM280 yang sudah standar Euro 4, dilengkapi dengan suspensi udara juga. Mantep banget nih sahabat. Kita lihat dari bagian depannya ya bos. Brazil 02. Dan ini momen dimana saat musim mudik Lebaran Haji atau mudik Idul Adha ya bos. Di Kalideres ini siang ini lumayan ramai banget. Penumpang juga udah terlihat pergerakannya lumayan cukup ramai ya bos. Dan ini terlihat dari sebelah kanan dari unitnya Brazil 02 ini. Wih, ganteng ey. Jadi untuk tem kuningan dari Terminal Kalideres untuk saat ini yang bernominasi yaitu temnya Sahabat Brazil ya. Banyak tem-tem yang pada kosong dan diisi sekarang sama temnya Brazil, seperti temnya Alparuk diisi sama Brazil juga, terus temnya yang jam 4 sore itu diisi juga sama tem Sahabat Brazil. Oh, banyak banget ya temnya Brazil. Terus yang pagi-pagi juga udah ada Sahabat Brazil juga ya, yang pemberangkatan jam 6:30. Nah, ini penumpang lumayan banyak bos, untuk penumpang Sahabat Brazil 02 ini ya. Oh, untuk bagasi plong banget ya bos. Ini bisa masukin motor juga di sini. Mantap, ey. Nah, kita dengar bagian belakang ya. Untuk mesinnya senyap banget ya, Euro 4. Hampir nggak kedengeran ya, yang biasa untuk mesin Hino sangat berisik, tapi ini senyap banget bos, keren. Ini yang kalau nggak salah pernah dipakai unitnya trip Sabudin Erwin ya, dari Kuningan ke Kalideres. Kita intip dulu bagian atasnya bos, apakah sudah rame nih. Wih, wow, mantap. Aduh, nggak enak sih mau naik ya. Ini sampai belakang udah full seat. Gila. Ini momen Lebaran Haji, mantap banget ya bos. Selain ada Sahabat Brazil 02 ya, di sini juga di sebelahnya ada unitnya Karunia Bakti yang udah standby juga nih untuk jatah Singaparna siang ini. Ini ada tema R62 dengan julukan Siroy. Cuma ini unitnya gani kayaknya. Siroy yang sebelumnya R63 ya. Jadi R62. Oh, beginilah di Kalideres ya, kalau ada momen-momen libur panjang dan momen-momen hari besar, langsung otomatis mobil ini pada penuh, pada parkiran diisi semua ya. Nah, ini tinggal berangkat aja nih, mantap banget. Gak lama ya bos. Ini udah mau diberangkatkan kembali nih untuk Brazil 02 ya. Ini udah full seat semua. Wih, mantap ya, Bang.
sampai di tangga pun diisi, terus tadi di ruang rokok juga diisi ya. Ini bagasi juga kosong padahal ya bisa didudukin ini di bagasi, lebih enak kayaknya. Ini untuk tujuan Solo juga ya bos. Ada Antar Jaya nih, tim Sapu Jagat ya. Ini nanti juga mampir ke Grogol. Dan di sini sahabat Brazil 02-nya siap diberangkatkan ya bos. Jadi untuk unit yang ini nggak mampir ke Tanah Tinggi ya. Dari Kuningan tujuan terakhirnya di Kalideres dan langsung ngetem untuk pemberangkatan jam 12:30 ini ya. Kalau lagi musim kayak gini bukan penumpang yang nyari mobil ya, tapi penumpang yang pada nungguin mobil. Ini mobil nggak lama langsung diberangkatkan kembali. Wih, mantap upacara bos. Brazil 02 ya. Rekomendasi nih buat teman-teman yang mau ke Kuningan dengan mobil barunya. Ini sahabat namanya lagi wangi banget ya di jalur Kuningan Kalideres ini. Mendominasi banget nih bos, keren. Dan ini untuk sabar suburnya ternyata pakai JB5 juga bos. Gila nih. Mantap ya. Saya baru tahu ya ternyata unit sabar subur juga pakai JB5 nih. Keren. Sama ya speknya seperti unit yang Brazil 02, memakai Hino RM 280 dan Jetbus 5 SHD, keren banget. Maju lagi, maju, maju. Nah ini yang udah gak asing lagi ya di jalur Kuningan Kalideres, Bang Ocip, yang dulu sempat di Alparuk bareng Mr. Gaplek ya, dan sekarang pindah ke sahabat. Kalau sabar subur ini biasa start Tanah Tinggi ya bos. Jadi dari sono udah bawa penumpang nih. Dan di Kalideres hanya menambah saja, memenuhin bangku. Full seat, mantap. Kita intip-intip dulu. Wih. Jangan buka, Son. Jangan dibuka, Son. Sabar, sabar.
Untuk sabar subur ini biasa berangkat jam sekitar 1:30 ya. Tapi kalau misalkan udah penuh kayaknya berangkat kan lebih cepet juga. Tem Kuta Gaul. Jadi ini pengurusnya mungkin Huta Gaul ya. Jadi di tempel di sini. Ah, masuk juga ini ada Tunggal Jaya Bentas nih. Oh, ini timnya Resi Bisma ya, Bos. Di mana nih Resi Bisma? Ini yang biasa berangkat maghrib nih. Tapi jam segini udah nyampe ya, Bos. Oke, Bos, gak lama ya untuk sabar suburnya kembali diberangkatkan nih. Full seat sampai upacara ya, padahal hari Minggu. Keren ya untuk penumpang Kuningan nih, gak ada lawan. Oh, ganjel. Wih, siap, mantap.